Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Pak Wanakin Bib, channel yang mengedukasi tentang seputar masalah perawatan burung dan juga menyediakan stok-stok burung, mulai dari merpati trotolan, baik yang betina maupun yang jantan, dan ada pula juga burung-burung gacoran ataupun masteran. Nah, untuk di kesempatan pagi kali ini update stok, yaitu merpati trotolan. Ini jenis jantan, tapi sebelum saya mengupdate burung merbatu ini, saya mau menyapa kicau mania terlebih dahulu. Dan saya juga tidak pernah bosan ataupun lelah untuk selalu mendoakan para kicau mania semua. Dan semoga di kesempatan pagi kali ini semua para kicau mania selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, barokah, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjut mulai dari yang sini. Nah, untuk merbatu ini merbatu trotolan jantan. Ini jenis Medan dan ini dibanderol dengan harga 2 jutaan saja. Ini sudah bisa bawa pulang merbatu trotolan jantan Medan. Kita geser ke sangkar selanjutnya. Nah, ini pun juga ada pakai ring merah 2 jutaan juga. Bisa dipilih mulai sekarang. Dan cara pesannya gampang banget, tidak ribet seperti biasa, yaitu cukup menghubungi admin yang ada di deskripsi. Nanti akan muncul nama saya, yaitu Pak Wan ataupun Kang Bambang, bisa melalui chat WA maupun video call. Nah, jadi seperti itu cara pesannya, gampang banget, tidak ribet, dan akan kami respon dengan cepat. Dan ini burung kondisi dalam keadaan sangat sehat semua. Dan ini sama Pak Asis tadi diturunin dari kantangan, mau dikasih makan serta mau dibersihin kotorannya, karena menjaga kesehatan burung itu sangat diperlukan dan penting sekali. Karena menjaga kebersihan itu juga membuat nyaman buat burung. Kita geser ke sangkar selanjutnya. Nah, ini pun juga ada. Ini merbatu trotol jantan juga ini. Ini Medan pakai ring biru muda, terus ada lingkaran emasnya atas bawahnya. Kalau nggak salah ini dari ring Hana, peternak ibu muda dari Kalidawir, yang dimana ibu ini sangat sangat pintar sekali untuk mengurus burung-burung. Dia juga sempat ternak, dan ini ternakannya disetorkan di tempat kami. Ini trotol jantan Medan 2 jutaan saja. Kita geser ke sangkar selanjutnya. Nah, ini pun juga ada banyak pilihan. Nah, ini Medan juga. Jadi ketika nanti kecomannya itu minat burungnya, tinggal tunjuk di sangkar warna apa, terus pakai ring apa, seperti itu biar gampang untuk nyarinya. Ini pakai ring biru pantau jelas dan kerodong warna batik kuning. Kita geser ke sangkar selanjutnya. Nah, ini juga ada trotol jantan. Ini Medan juga pakai ring merah, sangkar hitam, terus kerodongnya warna hitam juga. Bisa dipilih mulai sekarang sesuai selera. Kita geser ke sangkar selanjutnya. Nah, ini juga trotol Medan ini. Ini kaki juga kepantau semi gelap, atau bisa dibilang kaki hitam. Ini kedepannya bisa dijadikan buat calon gaco maupun pejantan. Ini pakai ring hitam juga ini, sangkar hitam, kerodong biru. Kita geser ke sangkar selanjutnya. Nah, kalau ini Nias ini. Ini Nias jantan ini. Nias polos sepertinya. Pakai ring merah dan sangkar warna hitam, kerodong merah. Oke, untuk di kesempatan pagi kali ini terus sementara saya akhir dulu karena juga masih banyak kesibukan lain, dan saya mohon maaf apabila ada salah dan kekurangannya. Salam satu hobi dari Pak Wanakin Bib.